kadang sebagai pergi pengarah artistik. Dalam pada itu saya pun make up juga. Multitasking. Mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Finas, dan ini menambahkan lagi semangat saya. Mungkin sekarang dah ada 6 Nobel, akan datang menjadi 12 kerana semangat semakin kuat. Masa kejadian rumah terbakar pada 12 Jun, di mana rumah saya totally lost, hangus 100%. Pada waktu kebakaran saya tak ada berada di rumah, ya. Jadi pada masa itu saya sedang menjalani rawatan dialisis di klinik Cahaya. Jadi saya berasa syukur kerana dengan adanya Finas yang datang membantu, sudi datang ke rumah saya pada hari ini untuk program ziarah Finas Prihatin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Terhingga tak tahu apa nak terucap. Jadi thank you very much. Thank you kepada kerajaan kerana telah pun memberi keprihatinan anda kepada kami. Assalamualaikum. Saya Siti Maryam binti Ramli, isteri kepada arwah Hashim bin Tahut, mengucapkan ribuan terima kasih kepada program Finas Prihatin ini sudi mengunjungi rumah kami. Kami ucapkan banyak terima kasihlah kepada si Datuk. Saya selaku antara aktivis seni negeri ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Yalah, kalau boleh biarlah benda ini diteruskan, sekurangnya warga Finas dapat mengetahui perkembangan-perkembangan anak-anak seni di negeri Sarawak ini. Kita kena pantas kerana kalau bukan Finas pantas, siapa lagi kan? Dan benda ini pun memang kita dapat satu mandat yang nyata daripada yang buat menteri bahawa bantu mereka. Ayat simple, kita kena bantu dan Finas kena mainkan peranan yang penting dalam merangsangkan balik ekonomi. Walaupun kita punya pemberian tu tidak seberapa, tetapi kita merasakan bahawa apabila kita turun menziarah, itu sebenarnya telah memberikan mereka semangat dan dorongan, dan kita mahu mereka ini terus berjuang dalam dunia kreatif ini.